Halo semuanya, kembali channel YouTube saya A Agung NP Channel. Jangan lupa sebelum video ini dimulai, saya pastikan dulu agar kalian klik tombol subscribe yang ada di bawah ini, klik tombol subscribe-nya, share, like, serta komen. Oke, kali ini kita akan bermain permainan The Trigger lagi. Seperti biasa, game zombie yang sangat menarik untuk dipermainkan. Kita lihat dulu medisnya udah level 4 ya. Oke, medis udah level 4. Gunnya udah level 4 nih, kayaknya enak banget buat dimainin ini. Tech-nya udah level 4. Engineer-nya tidak usah terlalu, yang penting itu bagian medisnya level 4 dan gunsmith-nya udah level 4. Biar kita tuh enak permainnya, karena lawannya tuh zombie. Kita coba permainannya, kita itu dulu ya. Relax dulu, kita relax. Ada nggak sentinel di sini? Oh ya, seperti biasa sebelum bermain kita ambil dulu poinnya di sini nih, koin yang ada di sini. Klik 500 dulu ambil koinnya. Jadi setiap pulau itu dia ada koin ya. Kayak gini nih, ambil lagi kayak gini. Ini ambil aja 500. Nah, itu dapat nih sekitar 500-an koin. Nah, ini nih ada. Jadi setiap pulau itu dia ada. Setiap negara ini ada 4 negara untuk buka ini lagi nih. Ini 800 dolar ini, klik lumayan buat kita bermain. Kita itu dulu ya, apa namanya, pemanasan dulu. Kita mainnya di sentinel. Sekali kalau main di sentinel jangan pilih easy atau normal, pilih aja langsung hard, karena hard itu gampang banget kalau di sentinel, nggak susah-susah banget. Tuh, kayak gini-gini. Killing time. What do we have here? Ada yang lebih susah daripada hard. Saya pilihnya lebih hard karena ada yang lebih hard. Ya udah, mau nggak mau sih. Tadi. Burn, baby. I'll take that. Makanya itu kalau di sentinel ini cocok buat kayak nambah tambah uang gitu. Pokoknya kalau di sana banyak kita pasti menang gitu ya. Go to hell. Gampang banget itu kalau mainnya tuh. What do we have here? Call me death. Enak banget ya kalau susah. Ooh, that was nasty. Tough bastard. Well done. Sentinel itu mainnya di hard range atau normal. Kita lanjut lagi. Oke, pemanasan kita sudah. Kita cari yang agak berat sedikit permainannya. Yang ada piala-piala nih. Ini. Oh, turnamen. Oke, harus ngumpulin. Bisa nonton video, cari lagi ini apa nih, new climb. Kita climb dulu, kita climb. Oke, kita climb lagi guardian. Oke, kita climb semuanya. Oke, sudah di climb, kita back. Kita tunggu dulu, hidup apa belum ini. Kalau ini nggak usah deh, nggak usah hard, soalnya susah banget, kita isi aja. Soalnya menegangkan banget kalau mainnya di situ mah.
kalau ada itu nggak usah tau dijalanin ya, nggak mau dijalanin banget atau diikutin gitu. Susah kalau nggak dijabarin lah. Ayo kita ulang lagi. Jadi sebenarnya kalau dia itu nggak dijabarin ya, jadi gue diikutin juga. Oke, kita main 1000. Mudah-mudahan menang nih. Ayo, come on. Kita tahu dijabarin. Langsung aja kita. Soalnya nih. What do we have here? Lock and load. All done. Siap.
siap-siap lagi. Sih kita harus namatin misi yang di sana itu. Oke, coba kita main lagi ya. Susah banget kan? Easy aja susah banget. Nah, kita continue lagi kita main. Kita klik world. Apa ini? Oke. Kita klik easy lagi, kita main terus pokoknya sampai bisa. Maksudnya tolong dijabarin deh. Langsung aja jalan. Oke. Yang paling takut itu ada bos ya. Sekarat banget sumpah. Sudah 40. Enggak ada banyak waktu banget. Cepat. Kita ada banyak waktu. Come on. Oh my god. Yeah. Oh my god. Come on. Thanks. Dan di sini gue nggak mau nyerah main kayak gini, pokoknya sampai bisa kebuka. Kita coba lagi guys. Ini pelajaran buat kalian agar selalu yang namanya mengupgrade medis kayak gini nih, medisnya nih. Tapi kita bisa satu. Oh nggak bisa. Kita kayaknya harus mengupgrade. Kadang berapa sana aja. Okay. Ini apa juga? Nggak bisa, mau nggak mau kita harus main biasa aja lagi nih. Oke, kita mulai lagi diisi. Aduh, mudah-mudahan jangan sampai ketemu bosnya deh. Jadi setiap permen tuh ya untung-untungan, ada yang ketemu ada yang nggak, itu aja sih intinya. Jadi kalau yang ketemu ya udah terima aja gitu. Itu zombie yang paling gue benci. Kenapa? Karena dia mengeluarkan aliran. Jadi itu susah banget itu untuk dilawan. Jadi lebih enak tuh kayak yang bisa menghindar kayak tadi. Itu lebih enak dibandingkan ini sumpah. Susah banget. Kita refreshing dulu ya. Uang kita udah agak habis nih. Karena kita sering main tadi di sini nih. Tapi kita agak refreshing. Coba kita ke ini aja, ke defense aja. Coba kita ke defense main ya. Kita di easy aja kita main. Kita refreshing dulu supaya lebih bagus lagi, lebih enak. Oke. Bring it on. Jadi misinya ini apa nih? Stay alive. Stay alive nih. Jadi kita tuh
tetapnya agar bisa hidup ya. Jadi stay alive nih, kita harus tetap hidup selama easy prey. Jadi kita tuh nggak boleh mati. I'll take that. Jadi kita tuh nggak boleh mati, kita harus hidup selama dunia kita nggak boleh mati. I'll take that. Gerombolan datang ya. Let's hurry. Come on, some. Oke, tolong bro. Well done. Yes, enam. Okay guys, jangan lupa di subscribe. Mungkin itu dulu yang dapat saya buat video kali ini. Ini sangat susah sekali permainan zombinya. Capek banget. Capek buat ini juga masih di upgrade dulu. Okay, mungkin itu aja. Bisa dapat saya buat kali video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. And see you next time. Bye-bye.